Bupati, rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, ya, Satlantas Polres Tulungagung melakukan press release terkait dengan perkembangan penyidikan dalam perkara over dimensi ataupun overloading, ya. Jadi biasanya kalau di bahasa kepolisian ini sering disebut odol, ya, over dimension dan overloading. Ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih khusus diatur di dalam pasal 277. Saya bacakan bunyinya biar nggak salah. Bahwa setiap orang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. Itu adalah bunyi ketentuan pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian dari penyidikan yang sudah kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut sebanyak 5 saksi. Kemudian kita juga sudah melakukan penetapan tersangka, mana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ada 1 orang dengan inisial BL, ya. Kemudian kronologis dari penyidikan yang kita lakukan adalah awal dari kegiatan kepolisian, mana pada saat melakukan patroli rekan-rekan lalu lintas ini menemui ada kendaraan yang overloading dan overdimensi, sehingga diamankan untuk dilanjutkan dengan proses penyidikan. Dan barang bukti yang sudah kita amankan diantaranya adalah ini kendaraan tronton atau truk ganteng ini yang ada di belakang kita, kemudian dokumen-dokumen terkait baik surat STNK maupun surat zikir dan yang lainnya. Kemudian kenapa ini dilakukan penyidikan oleh Satlantas, karena dari beberapa kejadian yang ada di jajaran wilayah Tulungagung ini, sebagian besar kecelakaan ini juga disebabkan, ya, penyebabnya adalah adanya overloading atau overmuatan maupun overdimensi dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sering terjadi kerusakan jalan, salah satu penyebabnya adalah adanya kelebihan muatan tadi, sehingga kita lakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tersebut. Kemudian perkembangan dari penyidikan yang sudah kita lakukan, ini sudah kita lakukan tahap kedua dan sudah kita limpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya nanti akan disidangkan oleh dari kejaksaan Negeri Tulungagung. Saya kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan.